Tinggal 5 menit lagi. Sepertinya bikin vlog masih ada waktu. Assalamualaikum sahabat Rena. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu tidak boleh surut ya. Oh ya, sambil nunggu kegiatan ekstraku dimulai, aku mau kenalin sama kalian My Brilliant School. Yuk ikuti aku. Nah, sebelum aku ajak menuju ruang ekstra handicraft yang akan aku ikuti, kenalin dulu nih pesawat DS20, singkatan dari Brilliant School 2020. Ini ikon sekolahku yang unik loh. Pesawat ini adalah simbol bahwa mimpi dan cita-cita kita akan dibawa melesat, cepat, dan tercapai. Tentunya bersama Brilliant School ya. Menggapai cita-cita membutuhkan usaha dan kesungguhan. Selain menyukai hal baru dan kreativitas, aku juga suka membaca di waktu luang. Aku juga sering meluangkan waktu untuk menulis. Menulis cita-cita, pengalaman, dan hal baru yang aku temui dalam setiap perjalanan hidupku. Tak jarang aku memikirkan hal-hal unik yang aku jumpai. Mungkin seperti kepo ya. Tapi menurutku ini hal yang lebih penting agar aku terus belajar dan berpikir maju. Tak jarang rasa bosan menghindari diriku hingga hampir-hampir terbawa rasa malas. Tapi semua itu tak kubiarkan lama dan mengubah semangat yang ada di dalam diriku. Aku harus bersemangat dan membuktikan bahwa aku bisa menjadi sukses dan bermanfaat. Nah, kita istirahat di sini dulu ya. Nah, aku mau sharing nih tentang cita-citaku. Aku ingin bisa menjadi pengusaha yang sukses dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi, dari sekarang aku belajar untuk lebih kreatif dan inovatif. Aku suka sekali berkreasi, memanfaatkan benda-benda sekitar untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti hari ini, aku mengikuti ekstra handicraft untuk mengasah kemampuanku dalam berkreasi. Sambil nunggu, aku mau tunjukin salah satu kreasiku ya. Bisa loh membuat kreasi seperti ini. Sudah dulu ya mengikuti perjalananku belajar dan berkreasi di Brilliant School. Bye bye. Wassalamualaikum.